Halo bos, selamat sore. Jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita sedang mengadakan pekerjaan ganti baljuen Innova. Jadi untuk pekerjaan ini sebenarnya harus buka arem ya kalau kita mau ngikutin kerjaan yang ini. Cuman karena ini kondisinya darurat, jadi kita menggunakan alat seadanya aja. Jadi ini adalah cara praktis tanpa mengeluarkan lower arm atau sayap. Jadi kita nggak usah buka ini, nggak usah buka shock absorber ya. Cuman yang harus diperhatikan kita buka ininya. Ini adalah sensor ABS, jadi takutnya kegetok itu kan rusak. Kita cukup buka aja, keluarkan. Pada saat mengeluarkan baljuen yang lama, nih yang ini yang lama ini udah rusak nih. Jadi ini mobil nggak bisa dispuring nih ceritanya nih. Kita sebelumnya kita buka dulu ini pegangan untuk baljuen yang ini kita buka ya. Kemudian kita menggunakan shock 32 untuk getok ini ke bawah. Getok terus, emang harus sabar nih ya. Setelah ini keluar, baru kita masukkan yang baru ini. Begitu udah masuk, nah bawahnya kita pergunakan pipa. Ini pipa apa aja nih yang sekiranya ukurannya itu di sininya pas nih, di besi ininya pas. Nah kemudian baru kita pukul. Ini kita pukul menggunakan mana tadi yang satunya lagi, oh itu, pergunakan pipa yang lebih besar yang sekiranya masuk sini seperti ini, pegang. Nah seperti ini, kemudian kita pukul. Cara mukulnya begini ya, sampai tempat yang untuk split pennya ini nongol. Kemudian baru split pen ini bisa kita pasang. Cuman semua prosesnya harus benar-benar sabar. Masalahnya kalau pas nggak sabar itu bisa sampai seperti ini nih, biru kegetok. No. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Oke, nanti kita coba teruskan lagi ini, kita pasang yang lain-lain ya. Oke, sekarang kita teruskan ini pasang dudukan baljuennya. Kemudian kita pasang sensor ABS-nya. Kenapa ini cabut? Masalahnya kalau pada saat kita ngegedor itu pasti kena ini, bakalannya hancur. Makanya harus dicabut. Pasang bautnya. Nah baru setelah itu kita ini kencengin semua, ini kencengin, kemudian ini kencengin, baru kita pasang split pen, kemudian kita pasang ini. Jadi kalau cara ini itu cukup praktis ya, tidak harus ngebuka
stabilizer, tidak harus ngebuka shock absorber, kemudian tidak harus ngebuka lower arm. Cuman bedanya kita ada sedikit tenaga buat ngegetokin ini biar keluar dan biar pas saat masang seperti itu lagi. Tapi kalau ini kita buka semua lower armnya, waktu lebih lama, lamanya adalah di tukang bubutnya, di tukang presnya. Nggak cukup sebentar, masa di sana kadang-kadang kita ngantri. Oke bosku, ya segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Siapa tahu ada yang mau mencoba ganti ball joint mobil sendiri, jadi dengan konten ini bisa mencontoh. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Oke bos, wassalam bos. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Bye.